Pada materi aritmatika sosial kali ini, diketahui seorang pedagang membeli 20 kg gula merah dengan harga Rp5.500 per kilogram. Gula itu kemudian dijual lagi dengan harga Rp7.500 per kilogram. Selama menjual gula tersebut, tersisa 1 kg gula merah dengan tidak layak jual. Ditanya, untung atau rugikah pedagang tersebut? Konsep untung dan rugi itu jika untung jika harga jual lebih besar dari harga beli. Rugi jika harga jual kurang dari harga beli. Kita cari satu persatu untuk harga belinya. Harga beli adalah 5.500 kali 20. Hasilnya adalah 110.000. Kemudian harga jualnya itu karena tidak laku 1 kilo, berarti 7.500 dikalikan 19 kilo. Hasilnya adalah 142.500. Nah, di sini terlihat bahwa harga jual dan harga belinya lebih besar harga beli. Jadi, dengan teori yang ini berarti untung atau rugikah pedagang tersebut? Pedagang tersebut untung karena harga jualnya lebih besar dari harga beli.